Sementara itu, dari hasil investigasi tragedi sepak bola Kanjuruhan, Komisi Disiplin PSSI juga menyatakan bahwa Arema FC dihukum tampil tanpa penonton, tanding jauh dari Kota Malang, serta dikenakan denda sebesar 250 juta rupiah. Kepada klub Arema FC dan panitia pelaksananya, badan pelaksananya, keputusannya adalah dilarang menyelenggarakan pertandingan dengan penonton sebagai host, sebagai tuan rumah. Dan harus dilaksanakan di tempat yang jauh dari home base Malang. Kedua, klub Arema FC dikenakan sanksi denda 250 juta. Yang ketiga, pengulangan terhadap pelanggaran terkait di atas akan berakibat terhadap hukuman yang lebih berat.